MNC Peduli menyalurkan bantuan alat pelindung diri ke Rumah Sakit Ana Pekayon, Jawa Barat. Aksi itu sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Bantuan alat pelindung diri bagi tenaga medis yang bertugas di masa pandemi COVID-19 terus berdatangan. Salah satunya dari MNC Peduli. Paket bantuan berupa baju hazmat, masker bedah, cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan vitamin C disalurkan langsung ke Rumah Sakit Ana Pekayon, Bekasi, Jawa Barat. Kita mengetahui bahwa wabah corona ini telah menjadi pandemi di seluruh Indonesia. Dan kita juga ingin membantu dalam menyediakan kebutuhan tim medis yang ada di garda terdepan. Jadi harapannya tentu bantuan ini bisa membantu tim medis melakukan pekerjaannya dengan baik dan juga bisa bantu proteksi mereka agar mereka juga tidak terkena corona. Kami dari manajemen Rumah Sakit Ana sangat berterima kasih kepada MNC Peduli atas support, atas bantuannya, juga sudah yang kedua ya support untuk Rumah Sakit Ana. Jadi kami dari manajemen dan tenaga medis dan tenaga kesehatan di kami mengucapkan terima kasih banyak. Pasti akan sangat berguna buat kami dalam melayani masyarakat, terutama masyarakat pasien-pasien COVID. Perjuangan melawan COVID-19 masih belum berakhir. Untuk itu, mari bersama MNC Peduli, kita mendukung keselamatan para tenaga medis agar mereka tetap dapat menjalankan tugas mulianya merawat pasien corona. Tim Liputan iNews melaporkan.